soleh. Kita memasuki surga insyaAllah beserta keluarga kita, beserta hamba-hamba Allah yang soleh, wa akhirna jannata wal abrar. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan predikat taqwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. الحمد لله رب العالمين عدد ما خلق الله في السماء والحمد لله رب العالمين عدد ما خلق الله في الأرض والحمد لله رب العالمين عدد ما بين ذلك والحمد لله رب العالمين عدد ما هو خالق لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت رب السماوات والأرض وما بينهما وأنت رب العرش العظيم وأنت رب العرش الكريم أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا الله كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, segala puji hanyalah milik-Mu. Sampaikanlah salam salam kami kepada manusia yang Kau pilih bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami cinta, yang kami rindukan. Sementara kami belum pernah menatap wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Jangan Kau siksa kami ya Allah karena dosa yang telah kami lakukan, sehingga mata kami sulit sekali menatap kitab suci-Mu ya Allah, membaca ayat Al-Quran setiap saat. Janganlah Kau siksa kami sehingga kami sulit membaca kitab suci-Mu ya Allah. Janganlah Kau siksa kami ya Allah sehingga kami sulit sekali untuk merasakan kekhusyuan di dalam sholat kami, di dalam doa kami, ataupun di dalam bacaan Al-Quran kami. Jangan Kau siksa kami karena dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami sulit untuk berzikir, baik dalam keadaan berdiri ataupun berbaring ya Allah. Jangan Kau siksa kami karena dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami sulit untuk berperilaku sabar kepada istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, kepada kerabat kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir mencintai Engkau, mengingat Engkau baik dalam keadaan berdiri duduk berbaring. Hamba-hambamu yang selalu membaca kitab suci-Mu ya Allah, berikanlah kami ketakwaan dalam jiwa kami, jiwa diri anak-anak kami ya Allah, keluarga kami, istri kami, suami kami, orang tua kami. Limpahkanlah rahmat-Mu, maghfirah-Mu, keberkahan-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saudara kami di Palestina, di Syria, di Myanmar, di Yaman, dimanapun berada ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Ya Allah, bukalah pintu-pintu keberkahan-Mu, keberkahan bulan suci Ramadan. Bukalah pintu-pintu rahmat-Mu, rahmat bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat Lailatul Qadar, ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang selalu mencintai Engkau, hati kami hati yang terikat dengan masjid rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, hamba-hamba-Mu yang mencintai Engkau lebih cinta kepada siapapun, ya Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami, keluarga kami, anak-anak kami akan selalu berpegang teguh pada agama-Mu. Sucikanlah jiwa kami, tidak ada satupun yang mampu mensucikan jiwa kecuali Engkau yang Maha Suci. Wahai yang menciptakan jiwa, mengatur jiwa, jadikanlah jiwa kami jiwa yang selalu bertakwa pada-Mu. Lisan kami lisan yang selalu berzikir, hati kami yang selalu khusyuk, mata kami yang selalu menatap kitab Al-Quran Karim. Ya Allah, pada waktu yang mustajab ini, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, keturunan-keturunan kami, hamba-hamba-Mu yang saleh dan Kau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka rabbika al-izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.